Oke okay guys, jadi hari ini aku mau ngetes karyawan aku. Ketek aku bau bawang. Nih aku sudah punya bawangnya. Supaya lebih meyakinkan bau bawang, kita gosokin bawangnya di sini plus basket basah ketek. Kira-kira siapa ya yang berani negur aku nanti? Mari kita lihat. Ini kayaknya kurang basah deh. Oke, sekarang kita turun. Kira-kira siapa yang berani negur aku? Kayaknya ini bau bawang beneran guys, sumpah. Ya kali, owner kedai SPT bawa bawang. Hai. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Kita bikin konten yuk. Enggak bahas konten, kita mau buat konten di sana. Buat konten apa? Gold Jelly, Kak. Buat konten produk sana, Kak. Oh, kalian tidak mau bikin konten sama saya? Ya, kita selesaikan dulu kita punya. Ya, nanti sebentar kita panggil produk sini, Kak. Sama-sama, Jo. Belum, Kak. Tunggu. Guys, kalian lagi ngapain? Gimana? Chat, banyak nggak chat? Banyak, Kak. Banyak chatnya. Indra, untuk website gimana, Indra? Hah? Aman. Aman? Banyak yang sudah kamu buatkan websitenya. Kenapa kok April? Ih, kakak ada mau keke. Hah? Mau keke? Iya. Kakak mau keke, kamu siapa? Mau bawang. Is, bisanya itu saya, kau itu stau. Ih, kakak. Ih, saharum, sorry. Apalagi saya harus pakai body serum dari kedai beauty. Nggak mungkin bau lah. Ih, kakak pergi mandi juga, mau keke. Ih, Nggak saya. Ternyata cuman April yang berani negur aku guys kalau aku bawa ketek. Ya udah, karena dia yang udah punya keberanian untuk negur aku nih, saya kasih bonus buat kamu. Saya sih lebih suka sama orang yang jujur tapi bikin sakit hati. Itu untuk kebaikan juga kan guys. Kasihan deh lo gak dapet ya. Makanya kalau ada yang kayak gitu kalian tegur.